Welcome to Anhe TV. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, subscribe, dan share ya. Kalau Anda rasa video ini menarik. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan dengan konten terbaru dari Anhe TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Anhe TV dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan rezekinya dilimpahkan, teman-teman. Video kali ini saya lagi jalan-jalan di Dupak Grosir, teman-teman. Ini saya berada di depan yang jalan arah Gundi, teman-teman. Yuk kita masuk ke dalam Dupak Grosir, teman-teman. Itu pintu masuk dari arah Jalan Dupak, Jalan Raya. Ini udah gerbang pintu masuk Dupak Grosir, teman-teman. Pintu masuk ini ada Hotel The Carol. Ini Dupak Grosir Surabaya, teman-teman. Pusat perbelanjaan yang di sebelahnya Pasar Turi. Banyak yang berubah ya, teman-teman. Dulu di sini belum ada ini ruko-ruko ini dan hotel. Dulu masih parkiran, teman-teman. Udah berapa tahun yang lalu. Sekarang banyak ruko-ruko, teman-teman. Ada hotelnya situ, The Carol. Ini penampakannya, teman-teman. Ini yang di depan gedung Dupak Grosir. Yuk kita masuk pintu utama. Ada apa sih di dalamnya? Ini udah masuk, teman-teman, pintu Dupak Grosir. Ada percabla boneka. Ini lantai satu, teman-teman. Banyak yang jualan pecah belah. Ada alat-alat kesehatan, jam tangan, ada mainan, teman-teman. Ada juga jajanan, snack-snack, teman-teman. Snack-snack. Ada pecah belah. Ini banyak sabu-sabu, teman-teman. Ada box-box. Ini ada aksesoris. Banyak yang tok-tok ini, teman-teman. Kita masuk langsung ke lantai 2 aja, teman-teman. Naik lift. Ini saya naik lift lantai 2, teman-teman. Di sini terlihat sandal-sandal, teman-teman. Ada pakaian dalam. Astagfirullah. Pakaian dalam, teman-teman. Tapi agak sepi sih, teman-teman. Ini soalnya tanggal merah nih. Kita muter aja ya, teman-teman. Banyak yang tutup nih. Kalau lantai 2 banyaknya sandal-sandal, teman-teman. Sandal grosir. Banyak yang tutup, teman-teman.
standar sepatu grosir teman-teman. Ini ada juga tas-tas. Banyak sandal-sandal, sepatu grosiran teman-teman sini. Itu juga tas. Banyak yang packing. Ini lantai dua teman-teman. Kebanyakan sih sandal tas. Sandal tas sepatu. Ada spray teman-teman. Oh, itu juga tas. Banyak yang tutup teman-teman, ini tanggal merah soalnya. Ini juga sandal ngobrol 50.000. Banyak kan sandal tas lantai dua teman-teman. Teman-teman kalau mau cari tas sandal grosiran di sini untuk grosir. Kita naik lantai 3 teman-teman. Lantai 3 banyak baju-baju teman-teman. Fashion. Baju-baju banyak teman-teman. Ada ruku mau kena. Ini teman-teman baju-baju daster-daster batik-batik. Gorden juga ada. Tapi sepi teman-teman suasananya. Ini lantai 3 teman-teman. Batik-batik banyak celana. Kalau ini parkiran teman-teman. Toilet. Ini view dari lantai 3 teman-teman. Sama ini teman-teman, souvenir-souvenir lantai 3. Berarti pakaian sama souvenir. Tapi sepi teman-teman, banyak yang kosong standnya.
disewakan. Ini teman-teman, suasana lantai 3 Dupak Grosir Surabaya. Kita naik lantai 4 teman-teman. Tapi kok sepi ya? Lantai 4 ada orangnya enggak ya? Takut teman-teman. Kosong kan teman-teman? Saya naik takut teman-teman. Ini enggak nyala liftnya. Kayaknya enggak pernah dipakai. Ini aja berdebu teman-teman. Mau naik takut, nggak ada orang kan? Lantai 4. Kita muter-muter lagi aja teman-teman. Ini ada BH-BH. Daster-daster banyak teman-teman. Tas. Saya mau naik lantai 4. Takut teman-teman, gelap. Eskalatornya enggak pernah dipakai kayaknya. Ini ada baju-baju haram. Parkiran. Korden-korden. Oke teman-teman, sampai lantai 3 aja ternyata di sini. Ini food court-nya teman-teman. Food court. Ya udah teman-teman, sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen agar saya semangat membuat konten-konten terbaru. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.